So aku nak tunjuk dengan korang apa yang aku cakap tak puas hati tu, geng. Sini. So guys, ni aku tak tahu ni kunci ori ke tak. Tapi kalau kat sini, Indonesia, Jakarta lah. Tapi aku tak tahulah ni ori ke tak kan. So geng, lepas aku apa ni geng, kunci ni, kemudian aku buat macam ni kan. Lepas aku buat macam ni, dan yang kunci lama kat sini tau. Kunci lama kat sini. Kemudian aku on terus end aku hidup. So maksud dia, dia shot dia kat sini geng. Kosong ni dia looping kat sini. Dia makan kat sini geng. Dia kacau api kat sini. Api dia terbesut kat sini. So kat sini yang membuatkan aku geram dia. Nasib baik aku beli lokal. Ni lah. Aku beli apa ni, Taiwan punya wiring harness ni. Aku dah beli dah. Ujung-ujung punca sebab kunci je geng. Nasib baiklah kedai yang aku pergi ni, kedai ni ibarat aku dah kenal lah dari dulu lagi. Zaman-zaman aku main motor kat Sentul tu memang kenal lah. So mungkin aku akan tukar barang lah, tukar barang lain lah. Aku, dia jual kat aku berapa yang murah ni, dalam RM90. Tak tahu lah, mungkin ada lagi murah ke kan. Sebab selalu kalau ori 100 lebih kan. Alah punca sebab kunci je geng. Kunci. Aduh. So geng tak apa. Aku nak buang apa RPM kosong tu apa semua. Sebab aku rasa bukan masalah RPM. Tu masalah dekat apa ni, wiring kunci tu. Sebab kunci tu memang sebelum ni ada masalah sikit. Dia macam ada troubleshoot semua. Memang ada macam pecikan lah apa. Ada benda wiring terbakar. Kemudian aku try baiki balik. Macam tu lah. Jujung punca-kunci. Tak apa geng. Aku settlekan yang motor ni. Daripada settle, aku nak pergi Sentul balik. Nak tukar wiring tu dengan barang lain. Jom. Alhamdulillah. Aku ingat masalah wiring apa semua. Ujung-ujung kunci je man. So sekarang ni, yang ni kunci yang lama ni. Tengok lah. Ini kunci zaman Azali lagi geng. Daripada ori motor aku lagi geng kunci ni. Aduh. So nanti aku buka semua kat sini. Buka balik semua. Kasih settle. Dah settle. So aku rasa aku takkan pakai meter RPM ni lah. Sebab aku dah tahu dah. Aku punya motor ni turunkan satu mata je. Lepas tu dah okey dah. Sudah hidup. So hidup jiran yang bising-bising geng. So akhirnya jendera aku. Masalah kunci saja mat. Masalah kunci. Kunci je. Ni kunci nak. Ni kunci nak. Kau nampak eh. Hitam. Ada terbakar kat sini. Lepas tu ada carbon kat dalam tu. Masalah kunci je mat. Buat hal tu lah. So alhamdulillah aku ingat masalah bahagian atas kau benda. So kalau bahagian atas macam-macam mat kena buat. Tenang. So sekarang ni aku nak pergi ke Sentul balik. Aku nak tukar wiring yang harga RM90 aku beli ni. Nak tukar barang-barang lain lah. Kemungkinan aku akan tukar bateri ke. Sebab aku nak beli bateri geng. Sebab macam bateri ni. Tok cari nak ikat ni. Aku nak cari bateri yang jenis petak. Kat atas jenis petak. Bateri V1 tapi petak. Kecil mat. Bateri macam ni tau. Wiring sampai nak terbengkuk-bengkuk macam tu kan. Okay. Alhamdulillah dah settle lah. 2 hours later. Okay guys, aku dah sampai rumah. Kat sini barang apa yang aku tukar.
So minyak hitam, minyak hitam ni tak tahu minyak hitam apa. Sebenarnya aku pun tak nak minyak hitam, tapi lagi RM15 aku tak tahu nak buat apa kan. So dia kata minyak hitam apa, so aku ambil je lah. So pula, dan yang ni geng, bateri. Aku nak bateri jenis macam ni geng. Bateri yang kepala dia jenis macam ni. So daripada tepi boleh, daripada atas boleh. Senang. Tak tahu bateri ni okey ke tak. Dia kata bateri ni okey, bos. Okey, okey. Aku pun okey ke? Okey je lah, okey je lah. So now aku nak pasang dekat, nak tukar bateri yang tu. Simpan yang ni, masuk ke situ. Okay guys, aku dah pasang dekat sini. Cuma aku tak beli apa ni, Cooper lagi macam Madi buat. Madi pakai Cooper. Dia Cooper sini, lepas tu dia buat airline. Tapi aku tak beli. Cuma aku ikat terus dua sini. Ikat dua sini, satu grounding ke sini. Satu aku tarik ke dalam, dalam lepas tu tarik ke sini. Sebenarnya aku beli tiga, tapi lagi satu tu pendek. Sebenarnya aku nak tarik sampai ke atas. Dapat sini sampai ke bahagian plug. So aku pakai dua lah. Dan sini alhamdulillah okey. Jom kita tengok. Mantap. Cun 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 yo be. Rupati lepas ni kita kasi lock ni. Mantap, mantap, mantap. Kemah. So geng, wiring dah settle apa semua, motor pun dah okey, tinggal nak pasang set. Tetapi geng, ujung-ujung jumpa lah tok ni. Ni aku kan pakai minyak 97. So aku pakai minyak 97, jumpalah ada yang leaking. Leaking tank ni leaking geng. Oh ni dekat yang lain ni. Tu dia. Dia leaking kat situ. So kalau korang tengok video Ajak dengan Madi yang aku parking motor dekat BHP Karak tu, tiba-tiba ada minyak menitis-menitis kan. Sebab aku isi minyak full, so dia keluar meleleh dari situ, jatuh bawah. Sebab sekarang ni dia tak meleleh sebab minyak dah sikit dah. Minyak bawah daripada line benda ni. Minyak kat bawah ni. Dia bukan line benda ni. Aduh, kat situ pun ada bocor, Mat. Dugaan lah. Tapi tak apalah. Kerana wiring benda tu aku nampak. So at least sekarang ni set pun dah bogel. Tinggal aku nak buka tank ni. Nanti aku drain minyak bagi kosong. Kemudian aku buka ni. Nanti aku hantar bahagian yang pakar welding lah. Untuk baiki tank ni. Macam-macam. So, tinggal nak beli set dah. Belum apa-apa dah sembang beli set, geng. Tak ada, geng. Mungkin lepas raya kot aku bakal tekan set baru. Sebab sekarang ni, aku nak setelkan projek RZ, nak setelkan motor with. The next day. So guys, aduh, sakitnya hati geng. Okey, gelap ni. Boleh pula video aku terdelete geng. Nak buat macam mana? Tapi tak apalah. So aku nak cerita sebes sedikit lah, orang kata apa yang kejadian pagi tadi geng. Pagi tu aku siap-siap, aku naik Grab dan borak dengan abang Grab tu, cerita tentang pengalaman. Aku cerita tentang pengalaman aku. Aku dulu pun memang buat Grab semua, dan dalam masa sama juga aku layan pemandangan kiri dan kanan, orang kata dekat KL tu geng. Selepas tu geng, sampai ke destinasi workshop tu tak silap Mai Ketuk guys. Sampai ke Mai Ketuk tu, aku tengok ada orang kata, "Uish, cantiknya Iron Man lah apa semua kan." Memang cantik gila. Dan lepas tu aku pergi tengok kereta aku, tengok condition kereta aku semua. Sebenarnya lepas aku tengok kereta aku semua,
aku rasa macam sedikit rasa tidak berpuas hati. Dan aku balik dulu, balik sampai je rumah. So guys, aku dah sampai rumah. Sekarang ni aku nak tunjuk dengan korang. So aku nak tunjuk dengan korang apa yang aku cakap tak puas hati tu, geng. Sini. Yang ni. Mana? Ni aku tak tahu lah dia tukar bumper baru ke tidak. Tapi macam, tengok nombor plate ni, nombor plate lama aku. Aku kenal nombor plate lama aku ni. Tengok bekas-bekas calar ni. Ha, yang ni aku rasa ni dia ketuk balik ni. Dia ketuk balik sebab aku tengok dia punya colour ni tak macam. Ni lampu lama. Ni bumper ni macam bumper lama. Ni pun tak masuk, tak rapat. Tapi no comment lah, geng. Sebab tu ni, yang penting kereta aku dah settle lah. Macam lampu lama aku tu ni. Ni lampu lama tak ditukar sebab tak pecah kan. So itu je lah. Tak tahu tukar bumper ke tak kan. Tapi untuk so far yang aku tengok semua okey je lah kan. Sebab nak kata tak puas hati sangat tak boleh lah kan. Sebab kita ni claim insurans. Insurans yang kita claim pun claim under orang kan. Yang penting kita tak keluar modal kita sendiri. Itu je kan. So far kereta aku bawa pun semua okey. Aircon pun sejuk. Itu pun dah bersyukur sangat dah kan. Sebab yang penting untuk urusan claim kereta apa semua dah settle. So jangan risau kan. Settle. So aku pun memang dah maafkan kepada dia, Prabu yang nama dia. So aku memang dah maafkan apa semua, dah memang okey lah. Aku dengan dia pun bila jumpa tepi jalan pun aku tegur dia, eh Prabu. Lepas tu dia berkata, eh. So itulah hidup berjiran, geng. Tak nak cakap banyak, geng, bulan puasa ni. Itu saja, peace.